terima kasih kepada penderita Salu Tambun, terima kasih kepada Camat Pana, terima kasih kepada Polsek dan Ramil Pana, dan terima kasih kepada Bapak Pendamping Desa Kabupaten Mamasa yang boleh hadir dalam inventarisasi jalannya pemberian bantuan langsung tunai dari dana desa yang berlangsung pada pagi hari ini. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa yang turut menangani COVID-19 ini dan yang memberikan bantuan langsung di desa. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang boleh Desa Salu Tambun yang boleh menyalurkan dana pada saat ini. Semoga dana ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang boleh menerima pada saat ini. Semoga Tuhan memberkati semua pihak yang mengalami COVID-19 ini. Kiranya COVID-19 ini cepat berlalu dari kita semua, begitu pun dari bangsa dan negara kita, supaya kita semua boleh melanjutkan aktivitas sebagaimana biasanya, dan apapun yang kita akan lakukan akan terlaksana dengan baik. Semoga Tuhan memberkati kita semua, memberkati semua pemerintah yang sedang mengalami COVID-19 ini. Tuhan memberkati. Sekian.